Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 500 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas, dan nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk yang pertama kali langsung saja kita nyalakan inverternya. Jadi ya, sini sudah menyala. Untuk yang selanjutnya langsung saja kita uji beban. Untuk yang pertama kali di sini yang nyalakan bebannya. Kemudian kita bisa lihat di sini beban kebaca sampai 300-an watt lebih, ini hampir 400. Kita samakan coba di sini. Di sini mencapai 300-an watt ini. Kita tambah lagi. Di sini beban mencapai 500-an watt lebih. Kita bisa lihat di sini beban mencapai 500-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah lagi. Nah, di sini di posisi 600-an watt lebih ini ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk kode error di tampilan LCD ada kode E12. Kemudian nanti setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, untuk uji shot kode error di LCD E12, kemudian inverter kembali off. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.